scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Oetense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin, okay? Ini komik My Best Mommy Capture 53 ya guys. Ini Mimin doubling aja ya guys komiknya. Yang menolak dan berkata tidak dulu, ini adalah desain CEO katanya gitu. Hah? CEO adalah seorang desainer perhiasan. Dia pernah mendesain kalung ini untuk seorang pelanggan dan aku membelinya dari pelanggan tersebut, katanya gitu guys. Wah, kalung. Kukira cincin yang kayak perisai itu guys. Konon ini adalah karya CEO yang terkenal. Apakah kamu menyukainya? Apakah ini karya ibuku yang terkenal? Terima kasih, katanya gitu guys. Aku sangat menyukainya. Aku akan mengingat bantuan ini dan akan membalasnya di masa mendatang, katanya gitu. Sungguh bertele-tele. Hah? Maksudnya apa ini? Aku lapar, ingin makan siang apa? Terserah. Wanita yang bilang terserah adalah yang paling menyusahkan katanya. Karena kita berada di dasar laut, mengapa tidak makan makanan laut? Kebetulan aku akan mengajakmu melihat laut di sepanjang jalan. Baiklah, katanya gitu guys. Apakah itu enak? Enak. Kalau gitu, apakah seafood hari ini yang lebih enak? Katanya gitu, guys. Atau hotpot kemarin di Jalan Mingkui, katanya gitu. Semuanya enak, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Begitukah? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Aku tidak melakukan apapun, katanya gitu guys. Tunggu, dalam situasi ini akankah iblis besar muncul dan berteriak di dalam pikiranku, katanya gitu guys. Sekali lagi, mana yang lebih enak? Tuhanmu. Ya orang iblis itu dia, iblis pencemburu itu dia, jadi nggak bakalan muncul minjing. Kamu dalam poster ini, jika aku tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia
dia akan menciumku katanya gitu guys. Mayhe harap lebih serius ini di depan umum katanya gitu guys. Ini semua adalah orang-orangku. Tanpa perintahku, siapa yang berani melirik ke arah sini? Apakah mereka tidak menginginkan bola mata mereka lagi? Langsung berbalik kan guys. Serem banget ancamannya. Mengerti-mengerti, kepiting raja itu yang lebih enak, oke? Okay? Katanya gitu guys. Cepat turunkan aku. Benarkah? Itu sangat benar. Bagus sekali, kembali ke tempat dudukmu. Si Minji, kamu begitu tidak berharga sehingga kamu diancam oleh cara-cara yang kikuk kayak gitu guys. Namun iblis besar itu tidak melompat keluar katanya. Iya, iblis pencemburu itu nggak keluar, nggak muncul gitu loh guys. Kalau berdekatan sama-sama Moyihe pasti gak bakalan muncul. Orang karena si iblis itu Moyihe. Minji nggak ngerti dia. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as
Okay, guys. Thanks for waiting. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye. Si galau ini dia, si Minjing, guys.